Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, kali ini saya mau sharing sedikit ya, bagaimana cara membuka head unit Toyota Veloz yang 2021 ya, atau 2022. Ya, jadi all new Veloz seperti ini, double D-nya sudah seperti ini. Jadi kadang-kadang kita mau memasang power amplifier ya untuk subwoofer di belakang ataupun di bangku bawah supir, tapi bingung bagaimana cara melepasnya. Oke, simak video ini. Oke, yang pertama ya, ini abaikan saja ya, ini ada radio rig yang sudah saya pasang. Ini saya cabut dulu biar lebih gampang. Oke, nah caranya paling gampang yang harus kita cabut pertama kali adalah cover bagian depan ini. Ya, ini flashdisk saya cabut dulu, saya tutup covernya. Nah, cover yang bagian depan ini yang kita cabut terlebih dahulu. Ya, gunakan kuku supaya lebih lembut, jangan digunakan obeng atau apa ya, karena nanti khawatir bisa melukai bagian dari plastik ini. Oke, tetap gunakan perasaan. Oke. Nah, itu dia. Satu ini sudah kebuka. Tetap tarik dengan lembut agar nggak tergores, karena ini bahannya glossy ya. Cukup mengkilap. Oke, kita pinggirkan. Nah, tinggal cover yang ini. Cover ini juga lebih mudah, kita tinggal angkat. Pelan-pelan ini LCD-nya touchscreen ya. Kalau sampai pecah, aduh kacau ya. Dan di sini juga banyak sensor ya. Di sini ada airbag. Di sini juga ada airbag, jadi hati-hati guncangan atau pentakan. Jadi kita angkat perlahan saja. Nah, ini kita angkat perlahan, sebenarnya sih dua tangan ya, saya akan angkat ini dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri, tinggal angkat ke atas. Oke, nah ini di atas covernya ini ada radio rig, itu saya baru tambahkan tapi belum sempat saya pasang ya, baru saya tambahkan. Nah seperti ini tinggal kita angkat saja, hati-hati mengenai kaca bagian depan. Oke, ini sudah kebuka. Nah, sekarang sudah kebuka ya, sudah kita angkat. Ini kalau kita membuka head unitnya ini ada satu skru, ada dua skru, dan di sebelah sini juga begitu ya, ada satu dan ada dua di bawah sini. Nah, baru kita bisa angkat head unit ini. Lalu di sini kan banyak kabel ya. Ini kabel buatan pabrik, ini antena GPS, kabel audio, kamera 360, semuanya terhubung ke sini. So harus berhati-hati ya. Ya kalau misalkan kalian tidak paham tentang elektronika ataupun dasar-dasar elektronika, ada baiknya menyuruh teknisi yang paham tentang kabel dan arus DC. Nah, setelah ini kalau kita sudah kita cabut, kita tinggal modifikasi, kita mau masang power tambahan, kita ambil jalur audionya, ataupun kita mau masang aksesoris yang lainnya di belakang ini, itu lebih mudah. Yang penting kalian tahu nih warna-warna kabel ini dan peruntukannya untuk apa, dan dilakukan pengecekan dengan menggunakan multimeter. Ini tampilan head unit Veloz 2021 atau 2022. Siap untuk dipasang power. Nah, di sini saya akan bukan memodifikasi ya, menambahkan ya. Jadi saya mau menggunakan power amplifier supaya bassnya itu bisa subwoofer ya. Di sini tambahkan sebuah alat seperti ini, impedance converter. Jadi audio yang ini dia tidak memiliki RCA, port RCA. Sementara kita kalau ke power amplifier itu seperti ini kabelnya, ada RCA-nya. Jadi kita harus cari kabel yang pas ya, mana yang untuk output audio. Lalu di depannya ini RCA. Jadi yang RCA ini masuk ke sini untuk ke power. Dan yang kabel ini itu kita cari kabel yang memang untuk audio ataupun ke speaker. Oke, setelah dipasang semuanya kita tutup kembali cover. Ya, lalu kabel RCA tadi itu ke bawah sini ya. Ke bawah sini ini ada power. Ini kabel RCA dari head unit itu seperti ini, masuk ke dalam power supply. Dan power supply ini kita switch on off ya, karena di head unit ini saya nggak ketemu remote ya. Remote itu artinya power ini hanya akan menyala ketika power supply-nya kita on kan. Kalau ketika head unitnya kita on kan, baru powernya otomatis menyala. Tapi kalau head unitnya kita matikan, power ini otomatis akan mati walaupun kendaraan dalam keadaan nyala. Jadi ada remote namanya, tapi saya belum ketemu kabelnya ya, nanti insya Allah akan saya update. Jadi ini kabel RCA dari head unit. Terus di sini saya buat tombol ya. Di sini saya buat tombol ini on untuk onkan power manual, off itu untuk offkan power. Jadi nggak tergantung head unitnya. Lalu kabelnya kita hubungkan ke sini. Ini kabelnya ya, ini kabel speaker ke belakang menuju ke subwoofer. Kita lihat ke belakang. Nah seperti ini, kita masukkan ke dalam cover ya. Di sini kita masukin terus sambung ke belakang. Nah ini subwoofernya,
kita akan coba testing hidup ya. Ini shock movernya kita sudah hubungkan ke belakang. Kita akan coba tes hidup. Oke, kita start engine dulu. Oke, head unitnya sudah nyala. Namun power di sini nggak otomatis nyala ya. Kalau dia aftermarket, itu ada kabel remote namanya. Jadi ketika head unitnya nyala, baru connect ke power itu nyala ya. Ada sinyal 12 volt yang dikirimkan. Terus kalau head unit bawaan ini mungkin ada, tapi saya belum ketemu. Karena agak risiko kalau kita misalkan sembarangan ya, karena ini semuanya mengandung sensor. Oke, itu dia lagunya, saya pelankan dulu. Takutnya nanti copyright ya, kalau lebih dari 8 detik. Nah ini musiknya sudah play. Saya back dulu. Nah kita dengarkan sebentar ya musiknya. Oke. Nah ini suara tanpa power. Oke, saya akan hidupkan ini dengan nyalakan power dan rekan-rekan bisa dengarkan ya. Ini saya nyalakan tanpa power. Lalu saya nyalakan switch on-nya di bawah ya. Nah, bisa kedengaran. Oke, saya pause dulu lagi biar nggak copyright. Nah, itu kalau pakai power ya. Kalau powernya saya matikan lagi powernya. Kita dengerin, musiknya sih biasa aja. Kurang dentuman bassnya. Ya, kedengarannya. Oke, mohon maaf di menit ini terpaksa saya mute ya karena copyright claim dari lagu yang diputar. Nah, kita bisa lihat dentuman bassnya itu speakernya bergetar ya. Oke, jika ada teman-teman Rapi juga di luar sana, ya salam 5155, salam Rapi ya, dari Juliet Zulu 04, Eko Sierra Foxtrot, Kabupaten Bengkalis. Sapa-sapa kalau ketemu di jalan ya Om, kontek-kontek. Jadi ini bentukan power yang saya pasang ya. Nah, ini dari head unit tadi, ini ke depan ya, ke channel RCA. Kemudian ini untuk negatifnya ataupun ground ini tip 12 volt. Nah ini yang saya bilang remote tadi ya, remote ini harus mendapatkan sinyal 12 volt supaya power ini menyala. Biasanya didapatkan dari head unit, tapi head unit ini saya belum ketemu, jadi ini saya langsung direct ke 12 volt dan switchnya yang ada di bawah setir tadi. Ini fuse dan ini speaker plus dan speaker minusnya. Hanya itu saja ya, cukup mudah. Oke, itu saja, semoga sharenya bermanfaat. Jika teman-teman senang, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.